posisi surat langsung sampai kepada penerima kapanpun, dimanapun, hemat waktu, hemat energi, dan hemat biaya karena tanpa kertas loh. Jadi aplikasi ini menggantikan cara manual yang kapannya panjang dan memerlukan banyak energi dan juga akan terhenti pada saat menerima disposisi tidak ada di tempat atau sedang dinas. Yuk kita saksikan. Untuk hari ini jam 10 sekarang loh. Iya. Ya udah kalau gitu deh, saya berangkat. Makasih ya semua. Mohon maaf Pak, barusan kita ditelepon dari Sekda konfirmasi terkait surat ini, tapi ternyata surat ini masih di Pak Habib. Oh gitu. Saya telepon dulu ya. Siap Pak. Kira-kira aplikasi apa yang akan kita bangun tadi ini? Kalau saya sih arsip, Pak. Kita kok surat kan ya? Kayaknya lebih urgent surat ya, Pak. Kalau menurut saya, peminjaman ruangan, Pak. Teman-teman, dari beberapa usulan, sebaiknya kita buat aplikasi surat-menyurat. CMS secepat menjentikan jari, kapanpun, dimanapun.